Hasil pertandingan Belgia vs Prancis, skor 2-3. Dikutip dari bola.net, Prancis mewujudkan comeback dramatis untuk menundukkan Belgia dengan skor 3-2 dalam duel semifinal UEFA Nations League 2021, Jumat, tanggal 8 Oktober tahun 2021. Belgia unggul 2 gol terlebih dahulu lewat aksi Yannick Carrasco, 37, dan Romelu Lukaku, 40. Prancis melawan dan menyamakan kedudukan di babak kedua lewat Karim Benzema, 62, dan Kylian Mbappe, 69. Lalu, di menit ke-90, Prancis berbalik unggul lewat gol Theo Hernandez. Belgia sempat mencetak gol, tapi dianulir karena offside. Hasil ini mengantar Prancis ke partai final UEFA Nations League, menantang Spanyol yang sudah terlebih dahulu lolos usai mengalahkan Italia.